sama bapak polisi, kapolsek, kalau gak ada bapak gimana nasib anak saya. Terima kasih banyak juga. Banyak terima kasih ya, kami bisa ketemu udah 4 hari hilang, bisa ketemu sekarang, kami butuh terima kasih ke Kepolsek Cilandak, Mak. Terima kasih banyak, Mak. Terima kasih, terima kasih. Oke, jadi Bapak sama Ibu udah ketemu sama anak-anaknya, nanti ke depan tolong Bapak sama Ibu sebagai orang tua diawasi lagi anak-anaknya, jangan sampai pergaulan anak di luar nggak diawasin, pergaul dengan siapapun, terus keluar jam-jam untuk bergaul, untuk bermain juga diawasin, pengawasan lah kepada anak-anak lebih ditingkatkan lagi. Terus yang kedua, anak-anak atau adik-adik, kapanpun itu, dimanapun itu, kalau ketemu sama orang yang nggak dikenal, jangan mau diajak, ya. Bisa dikasih makan, minum apa, sama orang gak dikenal, jangan mau. Ya. Itu paling saran-saran saya pada Bapak sama Ibu. Semoga ini tidak terjadi lagi. Baik terhadap Bapak sama Ibu dan warga lainnya. Orang tua lakukan apa ya diikutin. Ya, karena orang tua seperti itu ya. Demi kamu juga, yang bersamakan kamu. Kamu masih belum dewasa, belum tahu mana baik belum buruk, belum bisa menentukan dalam diri sendiri, belum dewasa, belum tahu mana yang baik dan buruk, itu belum bisa memutuskan, ya. Mungkin itu, Bapak, Ibu. Terima kasih. Untuk Kapolsek Cilandak, khususnya untuk Kapolsek Bapak Iskandar, kami ucapkan terima kasih banyak karena belum menemukan anak kami setelah 4 hari hilang. Terima kasih khususnya untuk Pak Iskandar, Kapolsek Cilandak.